perusahaan-perusahaan yang terindikasi dari laporan dari pekerja yang terindikasi akan melakukan PHK. Banyak sekali, memang tidak kita rilis, dan itu alhamdulillah dari mediasi itu kita bisa mencari titik temu. Tidak sedikit ya, memang kita sekali lagi tidak kita publish, tidak sedikit yang bisa kita pertahankan, agar mereka tetap bekerja. Kebijakan di antara kebijakan kementerian yang juga sudah kita lakukan itu misalnya kalau teman-teman terutama alas kaki yang berorientasi ekspor Eropa dan Amerika yang memang permintaannya itu berkurang bahkan tidak ada permintaan sama sekali, kita kan juga memberikan perlombaan dengan berbagai syarat. Itu saya kira di Permenaker nomor 4 ya Pak, Permenaker nomor 4 itu di antara kita lakukan. Yang kita lakukan itu benar-benar ingin jangan sampai terjadi PHK. PHK benar-benar pilihan yang terakhir karena upaya yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan yang diberikan pemerintah itu adalah dalam rangka mempertahankan agar mereka tetap bekerja. Jadi ini Bu ada di sini. Ini banyak sekali melakukan mediasi-mediasi. Nah, kita publish biar tidak menimbulkan kecemasan. Dan itu alhamdulillah berhasil dari mediasi itu. Itu kalau pedas karya alas kaki misalnya, itu memang karena permintaan di Eropa, Amerika yang memang berkurang. Itu tidak hanya berkurang, bahkan ada yang tidak lagi permintaan. Nah itu sudah kita antisipasi kan dengan adanya peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 4 atau 5? 5 ya? Warga karya itu kita nomor 5 ya, maaf. Sebut. Itu salah satu upaya kita, sekali lagi pemerintah berusaha keras untuk menekan jangan sampai terjadi PHK. Saya kira kita akan panggil ini antara pihak Jansos dengan pengawas, kita akan panggil. Biasanya kita duduk bersama, jangan sampai hak-hak pekerja itu juga tidak dipenuhi oleh pekerja. Banyak sekali mediasi. Sebenarnya kondisinya kan terutama tadi ekspor Eropa Amerika itu memang kondisinya tidak baik, tapi dan kita antisipasi tadi, tapi kita berharap secara kondisinya semakin berkembang. Ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.